soal gimmick-gimmick menurut saya nggak ada artinya. Ya silakan masyarakat yang menilai ya, bagi saya yang penting ada kesadaran suasana nasional yang tidak biasa-biasa saja. Ini yang harus terus diserukan ya, bahwa krisis iklim ini, bencana ekologis ini nggak main-main. Bukan hanya ancaman nasional tapi ancaman dunia. Paus Francisco saja menyatakan kita harus hentikan seluruh kelakuan-kelakuan perusakan lingkungan yang berlebihan ini. Di sisi yang lain kita tidak boleh membiarkan perusakan atas nama mencari kekayaan sendiri dari alam yang kita sudah panas seperti ini. Itu intinya saya itu. Soal gimmick-gimmick menurut saya nggak ada artinya dari cita-cita besar ini. Gimmick-gimmick yang dilakukan oleh teman-teman atau oleh Gibran nggak ada artinya. Yang penting cita-cita kita ini harus terwujud. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.